Audio penonton yang dihormati sekalian, audio sekarang mengikuti majlis istiadat bersanding pengantin diraja. Kami bawakan secara langsung Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman. Duli Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Putri, Pengiran Anak Sarah. Kena berangkat juga Duli Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sudah pun mengambil tempat yang telah pun dihaskan. Paduka Nanda, Duli Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil. Ya, sudah sekarang dapat kita saksikan tetamu khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Sultan Haji Hassan Al-Bukiah Muizzaddin Wad Daulah, Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Ismail Abdul Rahman Ibni Sultan Ibrahim Tunku Temenggung Johor. Baik, berkenan berangkat juga pada pagi ini Duli Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bulkiah, Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Hajah Zariah. Berkenan berangkat juga ialah Duli Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sufri Bulkiah, Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, Petik Datuk Haji Nasir. Duli Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran di Gadung, Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bulkiah, dan Yang Amat Mulia, Pengiran Anak Isteri, Pengiran Nur Hayati. Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bulkiah. Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bulkiah. Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bulkiah. Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bulkiah.
Yang teramat mulia Paduka Seri Piranak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah. Berangkat sama berangkat. Juga ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerat Anak Puteri Hajah Masnah. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengerana Puteri Hajah Umi Kalthum Al-Islam. Ya, turut berangkat Bonda Pengantin Diraja Perempuan Yang Mulia Datin Paduka Seri Dayang Hajah Mariam binti Haji Abdul Aziz. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan sama-sama menyaksikan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'idul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam. Itulah tadi ada penonton keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Piranak Hajah Saleha Bidi Almarhum Pengiran Pemanca Piranak Haji Muhammad Alam. Dan apa yang dapat kita saksikan ya pada ketika ini keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam diiringi dengan alat-alat perhiasan dan juga alat-alat kebesaran di Raja yang mana keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sebentar tadi didahului oleh Panglima Diraja yang telah pun membawa pemuras dan karga sementara Panglima Asgar ya sementara tadi kita lihat membawa kelasak dan kampilan serta diiringi oleh pembawa-pembawa alat-alat perhiasan tunggal. Ya, sudah penonton yang kami hormati sekalian, perhiasan tunggal ini adalah alat kebesaran diraja yang terdiri daripada payung diraja Ninaimah, ya, tumbak tunggal, kaskul, perisai tunggal dan pedang tunggal. Itulah ya di antara perhiasan tunggal ya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Inilah yang dapat kita saksikan pada ketika ini dari Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman ya, Bandar Seri Begawan pada ketika ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri baru sahaja bersemayam. Jadi ada penonton dengan keberangkatan baginda istiadat persandingan diraja sebentar lagi akan bermula pada bila-bila masa.
Ya, ini yang dapat kita saksikan pada ketika ini. Empat orang awang-awang masuk ke dalam majlis bagi menunu Dian Empat yang telah pun diletakkan di tempat yang telah pun dihaskan. Jadi audio penonton, Dian Empat yang akan ditunu ini adalah Dian yang dihaskan sebanyak empat batang banyaknya. Ianya digunakan dalam sesuatu istiadat tertentu. Dian Empat ini akan diletakkan di dalam majlis istiadat di bahagian bawah dari kedudukan kasur dan namat. Dan apabila sesuatu istiadat itu dijalankan, ia akan diletakkan sedia teratur di tempat yang telah pun ditentukan dalam majlis itu. Inilah yang dapat kita saksikan pada ketika ini. Empat orang awang-awang sudah pun mengambil tempat. Sekali lagi, tunduk hormat kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, duduk dengan penuh tertib, seterusnya menunu Dian Empat. Sempurna Dian Empat ditunu sebentar tadi oleh empat awang-awang dan kelihatan pada ketika ini dengan penuh tata tertib empat orang awang-awang mula beredar dari majlis. Dan insyaAllah dalam sedikit masa saja lagi, majlis istiadat bersanding Turaja ini akan bermula. Sekali lagi, awang-awang sebentar tadi tunduk hormat kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam lalu beredar meninggalkan majlis. Ya, kasur namat mula bergerak masuk ke Balai Singgasana Indrabuana yang dibawa masuk ke dalam majlis oleh dua orang awang-awang. Dengan langkah yang rapi, penuh beristiadat, selepas kasur namat ini diletakkan di tengah-tengah Dian Empat. Dua orang awang-awang tunduk hormat kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan sekarang membawa kasur dan namat dan insyaAllah akan diletakkan di antara Dian Empat ini. Kasur namat, dua alat kebesaran diraja. Kasur merupakan tilam bersarung kain kuning berbentuk khas yang dianggap sebagai alas duduk bersemayaman sultan atau alas duduk pihak diraja di dalam sesuatu istiadat tertentu seperti istiadat perkahwinan diraja atau berkhatan diraja atau sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sekarang, tidak diduduki melainkan diletakkan di satu tempat yang dihaskan. Itulah tadi dua orang awang-awang setelah menempatkan kasur namat di tengah-tengah majlis, mula beredar meninggalkan majlis. Ampun ribuan pun yang dipimpin rangkaian Johan Pahlawan menyembahkan istiadat menjunjung Paduka Anak Da yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubalul Mulkiah telah siap sedia.
Patik Nguyong Tita. Baik, alhamdulillah. Audio penonton yang dihormati sekalian, sebentar tadi kita telah pun dapat sama-sama menyaksikan yang dimulakan ya Bin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato' Sri Setia Haji Awang Adnan ya, menjunjung anugerah dan telah pun menyembahkan ya kepada Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Saibul Karib, Pangeran Anak Haji Idris ya, bahawa istiadat menjunjung Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Puteri Fazilah Babul Bolkiah telah siap sedia, dan sebentar tadi Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Saibul Karib, Pangeran Haji Idris telah pun menyembahkan ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa istiadat menjunjung Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah telah siap sedia. Yang kita dapat saksikan pada ketika ini, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Hajah Zariah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna beserta beberapa orang ya, isteri-isteri pembesar diraja yang dititahkan sekarang sudah pun bersedia ya bagi menjunjung Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Puteri. Ya, di antara rombongan yang dapat kita lihat merupakan ialah isteri-isteri yang dititahkan untuk menjunjung pengantin diraja perempuan ialah diiringi oleh Yang Mulia Datin Dr. Hajah Nur Suriainah binti Haji Ramli, iaitu isteri yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham, Yang Mulia Piran Datin Nur Yashimah binti Piran Anak Haji Hashim, isteri yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu, Yang Mulia Datin Hajah Masnah binti Haji Muhammad, isteri yang berhormat bin Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Abdul Aziz bin Junid, Yang Mulia Datin Hajah Nur Azizah binti Haji Suwana, isteri yang berhormat bin Orang Kaya Shah Bandar, Yang Mulia Pangeran Datin Paduka Sri Laila Jasa Hajah Zubaidah binti Pangeran Ratna Wangsa Pangeran Haji Matusin, isteri Yang Amat Mulia Pangeran Senggemara Diraja Major General Besara Haji Ibnu Basit bin Pangeran Datuk Penghulu Pangeran Haji Apung, Yang Mulia Datin Hajah Junaidah binti Haji Osman, isteri Yang Amat Mulia Pangeran Kermaraja Pangeran Haji Kamarul Zaman bin Pangeran Pekerma Setia Diraja Pangeran Haji Ali, Yang Mulia Datin Dayang Rozaini Junita binti Haji Abdul Jalil, isteri Yang Amat Mulia Pangeran Ratna Wijaya Brigadier General Besara Pangeran Haji Hasnan bin Pangeran Ahmad, dan Yang Mulia Datin Dayang Hajah Kalsum binti Haji Husin, isteri yang berhormat bin Orang Kaya Maharaja Diraja Datuk Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Muhammad Said. Baik, istiadat pada ketika ini menantikan keberangkatan pengantin di Raja Perempuan yang mana telah pun dijunjung oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah, akan dijunjung untuk berangkat ya, ke Balai Singgasana Indra Buana. Baik, inilah yang dapat kita saksikan pada ketika ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah sekarang berangkat ke Balai Singgasana Indra Buana dengan diapit oleh Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Jazariah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masnah
didahului dengan 40 senipet dan taming yang dibawa oleh awang-awang, diikuti oleh Yang Mulia Jurubini Dayang Hajah Rokiah dan dua orang hulu balang. Hulu balang diraja membawa pemuras dan karga, dan hulu balang asgar membawa kelasak dan kampilan. Dan kita saksikan ya, pada ketika ini sebatang dian tunggal ni Naimah dibawa oleh dayang-dayang berjalan di hadapan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah, dengan diiringi oleh Yang Dimuliakan Pihin Menteri Bini Datin Paduka Dayang Hajah Aminah, dan Yang Dimuliakan Pihin Jawatan Bini Datin Paduka Dayang Hajah Siti, serta diikuti oleh perhiasan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah, dibawa oleh tiga orang dayang-dayang. Seorang membawa payung, seorang membawa kaskul, dan seorang membawa kain pendukungan. Ya, apa yang dapat kita saksikan tadi, 40 sinipet yang berjalan di hadapan rombongan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah telah pun beratur di kiri dan kanan ya, berdekatan dengan pintu masuk Balai Singgasana Indrabuana. Ya, ketika ini kita dapat saksikan Yang Teramat Mulia Pihin Anak Isteri Pihin Anak Hajah Zariah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pihin Anak Puteri Hajah Masnah telah pun menjunjung pengantin diraja untuk berada di tempat yang dihaskan. Dan kita dapat juga menyaksikan pada pagi ini ya, dayang-dayang telah pun mengambil tempat dan juga kedudukan masing-masing dengan beberapa alat-alat perhiasan di raja. Begitu juga tujuh orang pahawai perempuan ya, yang memegang satu puan, satu tarian, satu kabuk dan panastan, satu kiap, satu cupu, satu pasigupan dan satu kaskol. Kemudian 16 yang dibawa oleh 16 dayang-dayang serta alat-alat kebesaran diraja terdiri daripada 16 pedang dan perisai, 16 tumpak penderangan dan 8 kabuk dan panastan dibawa oleh awang-awang. Yang Amat Mulia Pangeran Maharaja Setia Diraja Sahibul Irsyad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz menjunjung anugerah untuk keluar dari majlis bagi istiadat mengalu-alukan pengantin diraja lelaki Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi untuk masuk ke Balai Singgasana Indrabuana. Ya, audah penonton, istiadat perkahwinan diraja yang penuh dengan adat istiadat ini setentunya akan dapat disaksikan oleh berbagai peringkat masyarakat, dan dengan adanya adat sumpama ini membuktikan ya wali tentang ketinggian nilai adat istiadat diraja Brunei yang perlu mereka hayati dan pertahankan. Ya, ini dapat kita saksikan pada ketika ini yang mulia ya,
Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi pada ketika ini ditaburi bunga rampai. Bunga rampai iaitu hirisan daun pandan wangi dan bunga hidup yang bersesuaian yang dicampur dengan haruman. Wangian bunga rampai ini pastinya menyerlahkan baunya yang membangkitkan suasana. Seterusnya, Naimah, kita lihat pada ketika ini mempelai pengantin diraja lelaki. Sebentar tadi ya, telah pun dijirus dengan air oleh pengiran peranakan ya di pintu masuk balai singgasana Indrabuana. Inilah yang dapat kita saksikan pada ketika ini, ketibaan yang mulia ya, pengantin diraja lelaki Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi sekarang ya bergerak menuju ke balai singgasana Indrabuana bersama dengan yang amat mulia ya, Pengiran Maharaja Setia Laila Diraja Saibul Irsyad, Pengiran Haji Abdul Rahim, dan dituntun oleh yang berhormat ya, Pinorangkaya Paduka Seri Utama Dato' Seri Setia Haji Awang Salim. Kita melihat juga ya, didahului oleh 12 senipit diikuti 4 dian bunga, sebatang dian tunggal dibawa oleh awang-awang berjalan ya, di hadapan pengantin diraja lelaki dan diiringi oleh 2 orang kanak-kanak pahawai lelaki. Ya, jelas kelihatan ni wali ya. Segak tampan mengiring langkah untuk menuju ke tempat yang dihaskan. Untuk disaksikan oleh penonton-penonton pada hari ini. Yang berhormat Pin Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz mengiringi pengantin diraja lelaki dan sekarang ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menampakkan tangan yang mulia pengantin diraja lelaki. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد Baik, sebentar tadi kita telah pun dapat sama-sama menyaksikan istiadat bersanding pengantin diraja. Dimulakan dengan bacaan selawat oleh Yang Berhormat Pin Dato' Seri Maharaja Dato' Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Abdul Aziz ya, Mufti Kerajaan. Dan sebaik sahaja bacaan selawat sebentar tadi, tembakan meriam sebanyak 17 das dipaskan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Umar Ali Saifuddin Sadu Hariwadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baginda dengan sukacita mengurniakan nama Yang Amat Mulia Pangeran Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi kepada Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Baik, demikian tadi audio bacaan surat pengisytihar Pangeran Suami kepada Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Seterusnya ialah bacaan doa selamat oleh Mufti Kerajaan. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد نسألك أن تجعل هذا المجلس مجلس استعادة برسندين pengantin diraja محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات واجعله سببا للائتلاف والمودة موصلة للنعمة والمحبة للعائلة السلطانية والرعية والبلاد اللهم بارك للعروسين الجديدين يا الله mohon barang diberkati pengantin diraja yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Anak Putri Fadilah Lubabul Bulqiah Binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin wa Daulah dan Yang Amat Mulia Pangeran Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi wa alqi bainahumal mahabbata wal widad wahdihima sabilat taqwa war rasyad وارزقهما النسل الصالح من البنات والأولاد حتى يعم الأسباط والأحفاد وهب لهما من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم اللهم يا ودود Ya Halim, Ya Azim, mohon agar diberkati kedua pengantin diraja. Dijalin hati-hati mereka dalam kebajikan. Dibimbing dan dituntun keduanya untuk menempuh jalan-jalan takwa dan taat. Dibuka segala pintu kebaikan untuk mereka dan ditutup semua pintu kejahatan. Dipenuhi dada-dada mereka dengan cahaya taufik dan hidayat, cahaya Al-Quran, cahaya Islam, cahaya iman. Sehingga dengan itu akan mencurahkan mereka itu menjadi suami istri yang mithali, yang termasuk dalam golongan orang-orang saleh dan salehah.
dihormati dan disegani, dan menjadi contoh ikutan yang terbaik bagi rakyat jelata. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma asbir alaihim an-ni'am, wassi' alaihim ar-arzaq, wa'ifadhuma min makaid al-khalq, wajannibhuma min su'il akhlaq. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, mohon lindungi dan peliharakan raja kami, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzaddin wad-Daulah ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah dan ahli kerabat serta sekalian yang hadir, semoga sama-sama dapat berkongsi rahmat Allah berupa pemeliharaannya yang maha sempurna. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Engkau jualah ya Allah yang sebaik-baik pemelihara serta yang lebih pengasih dari segala yang pengasih. Allahumma ihdina bil huda wa naqqina bit taqwa waghfir lana fil akhirati wal ula. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan naqiyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira mukhziyin wala fadih. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al qawli wal 'amali wal fi'li wan niyyati wal huda, innaka 'ala kulli shay'in qadir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Baik, alhamdulillah, demikianlah tadi telah pun sama-sama kita ikuti bacaan doa selamat oleh yang berhormat Pendeta Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Mufti Kerajaan. Ya, jelas kelihatan sekarang Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Piramuda Abdul Matin menjunjung anugeraha untuk menjunjung kedua-dua pengantin diraja berangkat dari majlis. Dan inilah yang dapat kita saksikan bersama pada ketika ini, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin menjunjung kedua-dua pengantin diraja Yang Amat Mulia Pangeran Suami Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Polkiah. Sebentar tadi kita saksikan pengantin diraja mengambil kesempatan untuk junjung ziarah ke hadapan majlis bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Dan seterusnya juga mengambil kesempatan untuk berziarah bersama dengan bonda pengantin perempuan dan mula bergerak untuk meninggalkan majlis ya. Ya. Audio penonton yang dihormati sekalian, Puteri Jelita Ayu Menawan, teruna tampan, gagah perkasa, merafak sembah, salam kesyukuran, kekal bahagia sepanjang masa.
Bagai dalam sebuah hikayat, cerita cinta dua sejoli. Jodoh pertemuan sudah tersurat. Pasangan diraja bersatu hati. Yang pastinya kita selaku rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam ini merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas majlis istiadat perkahwinan diraja yang berlangsung pada hari ini di Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman. Ini pastinya akan terus menjadi ristaan zaman berzaman. Dan kita sebenarnya dapat melihat adat istiadat diraja ini merupakan budaya yang terus mewarnai kehidupan masyarakat Brunei, pastinya mengutamakan keaslian dan keanggunan. Sehingga apa juga adat yang terkandung dalam sesuatu majlis dilaksanakan dengan lengkap lagi teratur. Ya, wali dan juga ada penonton ya. Majlis istiadat bersanding pengantin diraja yang berlangsung pada hari ini penuh dengan adat istiadat dan nilai kebrunaiannya tersendiri dapat kita saksikan bersama ya. Baik, kita saksikan sebentar tadi yang dimuliakan Pin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato' Seri Setia Haji Awang Adnan mengangkat sembah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan seterusnya menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Indra Seterusnya Diraja Sahibul Karib Pangeran Haji Idris. Ampun berbampun Yang Dipimpin Orang Kaya Johan Pahlawan menyembahkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan izin Allah Jua dan dengan berkat daulat Kebawah Dutan Patik, Majlis Istiadat Bersanding Pengantin Diraja telah sempurna dilaksanakan. Patik menjong kita. Baik, sebentar tadi Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pangeran Haji Idris telah menyembahkan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis Istiadat Bersanding Pengantin Diraja telah sempurna dilaksanakan. Dan naimah pada ketika ini ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Perdana Seri Baginda Raja Isteri beserta kerabat-kerabat diraja berangkat meninggalkan Balai Singgasana Indrabuana. Ada penonton, begitulah gilang gemilangnya adat istiadat perkahwinan diraja yang berlangsung di Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman. Kegemilangan adat istiadat diraja merupakan suatu bukti yang jelas bahawa walaupun kita ni berada dalam era pembangunan dan dalam menuju kemodenan, tetapi kita ni tetap teguh ya memelihara dan menjaga adat istiadat tersebut. Semangat budaya inilah yang menjadi pendorong kepada kita ni supaya sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama Islam yang berpaksikan kepada falsafah Melayu Islam Beraja yang memacu kepada kegemilangan bangsa dan negara. Harapan untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah negara zikir akan tetap dipegang teguh meskipun dilingkari adat istiadat dan budaya yang diwarisi sejak zaman berzaman. Adat istiadat adalah gambaran kehalusan dan kemurnian budaya. Adat istiadat yang berteraskan semangat taat setia yang tidak berbelah bagi kepada raja di samping adanya rasa cinta kepada bangsa dan tanah air.
Jadi audio penonton yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah selamat sempurnalah sudahnya kami bawakan ya majlis istiadat bersanding pengantin diraja. Kami bawakan secara langsung Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan, berlangsung pada hari ini 20 Jamadil Akhir 1443 Hijrah bersamaan 23 Januari 2022 Masihi.